pertama dia melakukan ibadat yang wajib, melakukan ibadat yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang kedua, orang itu dikira sentiasa hampirkan diri dengan Allah dengan melakukan ibadat-ibadat yang sunat. Jadi kita disuruh agar mengerjakan ibadat sunat di samping ibadat yang wajib. Maka rugi kalau kita buat ibadat wajib, ibadat sunat kita tinggalkan. Maka hendaklah kita ini hampirkan diri dengan melakukan ibadat sunat. Bila kita melakukan ibadat sunat, maka yang pertama Allah Ta'ala akan kasih kepada kita. Dengan ibadat sunat ini Allah Ta'ala akan mengasihi kita. Maknanya lebih lagi Allah Ta'ala kasih kalau kita ini memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Jadi sebab itu orang-orang yang soleh ini, mereka tidak tinggal ibadat-ibadat sunat. Bahkan yang lebih daripada itu, mereka meninggalkan perkara-perkara makruh. Ada pun perkara yang wajib, memang perkara yang diharamkan oleh Allah, memang semestinya mereka meninggalkannya. Jadi tinggal yang diharamkan oleh Allah, buat yang wajib, kemudian ditambah dengan yang sunat, yang lebih lagi meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang melakukan ibadat sunat, Allah Taala akan kasih kepada dia. Bermakna dia memang benar-benar dekat dengannya. Bila sampai satu peringkat, hamba itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Disebabkan apa jadi kasih? Sebab ibadat sunat di antaranya. Maka Allah Taala akan menyeru kepada malaikat, malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Allah Ta'ala akan beritahu kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, hendaklah engkau kasih kepada orang itu. Lalu disebut akan namanya, si Anu bin si Anu. Hendaklah kamu kasih kepada dia sebab aku kasih kepadanya. Lalu malaikat Jibril pun mengatakan bahawa, ya Allah, aku kasih kepada orang itu, orang yang Allah Ta'ala kasih. Lalu disebut juga namanya kerana Allah Ta'ala suruh kasihkan kepada orang ini. Selepas daripada itu, malaikat Jibril ini akan pergi berjumpa dengan malaikat-malaikat yang lain, kerana malaikat Jibril ini merupakan ketua kepada para malaikat. Lalu malaikat Jibril memberitahu kepada malaikat-malaikat yang lain, wahai para malaikat, hendaklah engkau kasih kepada si Anu itu. Lalu disebut akan namanya, kerana sesungguhnya aku ini kasih kepadanya dan Allah Ta'ala pun kasih kepada dia. Lalu para malaikat yang lain pun mengatakan, wahai Jibril, kami semua kasih kepadanya kerana engkau kasih pada dia dan Allah Ta'ala kasih padanya. Maka malaikat itu pun menyebut namanya, semua malaikat sebut nama, dan jadilah orang ini akan didoakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan jadilah dia ini orang yang dimakbulkan ibadatnya, diterima akan amal ibadatnya, diterima akan doanya, kerana dia itu orang yang dikasihi, hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila dia buat ibadat-ibadat sunat, Allah Ta'ala akan kasih. Dengan sebab kasih, maka dinaikkan darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Dia ini akan naik darjatnya, kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan sebab dia melakukan ibadat-ibadat yang sunat. Dan bahkan mereka itu buat amal ibadat sunat, ada setengahnya buat amal ibadat sunat kerana mencari pahala yang banyak. Ada juga yang melakukan ibadat sunat kerana untuk memperbaiki ibadat yang wajib. Boleh jadi ibadat wajib itu kurang elok ataupun kurang pahalanya, lalu ditambah dengan ibadat sunat. Tetapi ada juga mereka itu buat ibadat yang sunat bukan kerana pahala, bukan kerana nak tambah apa-apa, tetapi kerana sebagai hamba kepada Allah. Kalau itu perintahnya Allah, maka dia laksanakan ibadat sunat. Maka Allah Ta'ala mengatakan, ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dia akan menghampiri, sentiasa hampir kepada aku dengan melakukan ibadat-ibadat sunat sehinggalah aku kasih kepadanya. Maka ibadat sunat ini dipanggil nafilah. Jamaknya nawafil, ibadat-ibadat sunat. Maka ibadat sunat yang disebut di dalam Al-Quran, di antaranya bangun pada waktu malam, sembahyang pada waktu malam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, katakan bahawa asa'an wa minal layli fatahajjat bihi nafilah. Wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa'an yaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka pada waktu malam bertahajud sebagai ibadat nafilah, ibadat sunat. Apa kelebihannya? Asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda.
maka orang yang mengerjakan ibadat sunat ini, nanti apabila dia dibangkitkan oleh Allah, dia akan didudukkan di satu makam, di satu tempat yang terpuji, yang Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada orang yang lain. Maka disuruh juga kita melakukan ibadat sunat. Di samping itu juga, ibadat sunat kita disuruh melakukannya kerana ibadat sunat itu boleh menampung ibadat yang wajib. Jadi ada diperiksa di negeri akhirat nanti, ada akan dihitung amalan, akan diperiksa amalan, adakah amalan itu baik ataupun buruk. Maka amal ibadat yang mula-mula diterima, mula-mula dihisap, awwalu ma yuhasibu bihi abdu yaumal qiyamah as-salah, awal-awal amalan yang dihisap di negeri akhirat, awal-awal lagi di kalangan pada hamba tadi adalah solat sembahyang tadi. Lalu dilihatlah sembahyang, tengok-tengok sembahyang. Maka sembahyang yang wajib tadi ada yang tidak sempurna, ada yang cacat celanya. Lalulah malaikat nak mencampakkan dia di dalam neraka. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, nanti dahulu cuba kamu lihat ibadat sunatnya. Maka dengan ibadat sunat nanti dapat menampung ibadat-ibadat wajibnya yang kurang tadi. Maka dilihatlah ibadat sunat. Kalau ibadat sunatnya yang banyak boleh menampung ibadat yang wajib, dia akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita ini tidak ada lagi ibadat sunat, bagaimana nak menampungnya? Ibarat orang berniaga, kalau dia berniaga dapat modal balik, untung pun tidak, rugi pun tidak. Nah, dia punya modal 3,000, berniaga dapat 3,000. Maka orang kata untung, tak untung ke rugi? Tak rugi, kerana dia dapat modal. Itu gambaran orang yang mengerjakan yang wajib. Tapi ada orang dia punya modal itu 3,000, dia dapat 5,000 ataupun 3,500 ataupun 4,000. Lalu bila ditanya, dia kata ada untung. Maka untung ini gambaran orang yang mengerjakan ibadat sunat. Maka kalau kita berniaga nak untung, kalau ibadat nak untung, maka hendaklah ditambah dengan ibadat-ibadat sunat. Maka disuruh kita ini mengerjakan ibadat sunat agar Allah Ta'ala kasih kepada kita. Lalu dikatakan di sini, maka dinyatakan Allah Ta'ala hambanya yang memperbuat ibadat sunat itu dapat kurnia kasihnya. Maka orang yang mengerjakan ibadat sunat, Allah Ta'ala kasih. Kasih di dunia, kasih dekat negeri akhirat. Kasih di dunia, Allah Ta'ala murahkan rezeki. Sebab itu orang yang rajin buat ibadat sunat, murah rezeki sebenarnya. Bila dia rajin buat ibadat sunat, sama ada sembahyang sunat rawatib ke, sama ada berzikir ke, sama ada membaca Al-Quran ke, ataupun banyak infak fisabilillah, ibadat-ibadat sunat yang dikerjakan itu akan mendapat kelebihan di sisi Allah. Atau ke dunia Allah Ta'ala beri dah. Apatah lagi dekat negeri akhirat, maka akan dapat rahmat daripada Allah. Disuruh tuannya, tuannya berusaha dapat kurnia kasihnya, sama ada sembahyang, sembahyang sunat, sama ada dia ini mengerjakan ibadat sunat. Maka ibadat sunat seperti sembahyang tahajud ini paling tinggi. Lepas daripada sembahyang yang wajib adalah tahajud. Tapi jangan pula bangun tahajud wajib tak buat pula, maka tidak ada manfaat juga, kerana mengutamakan yang sunat daripada yang wajib. Maka disuruh ibadat sunat seumpamanya sembahyang. Maka kerjalah sembahyang sebanyak mana yang boleh kita buat sembahyang sunat, maka sembahyanglah sunat. Bagi kita yang rajin ataupun yang boleh buat banyak, ataupun yang ada masa, yang ada kesihatan, yang ada kekuatan, ataupun sedekah ini bagi orang yang ada kekayaan, maka dia bersedekahlah fisabilillah, dia akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau mengerjakan haji ataupun yang lainnya, umpamanya ataupun umrah, maknanya dia sudah ada harta, dia itu pun kerjakan umrah. Ataupun haji, maknanya dia ini ada harta banyak, dia tengok ada orang yang tidak ada harta, dia bagi duit tadi orang tadi, menyebabkan orang tadi ada harta boleh mengerjakan kerja haji. Maka bagi duit pada orang tadi, orang tadi kerja haji, maka orang yang mengerjakan haji tadi di Mekah, dia dapat pahala walaupun dia duduk di kampung. Tapi dengan syarat, jangan duduk kampung medan haji. Maknanya duduk kampung tu pergi bawa amal ibadat. Orang sana dah buat haji, dia kata, oh saya ini tak apa, saya medan haji pun saya dapat pahala haji sebab saya pergi ke orang buat kerja haji. Mana boleh, kita pun kena buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Lalu dikatakan bahwa dan umpamanya, umpamanya dan lainnya, umpamanya dua orang hamba disuruh tuannya berusaha. Tuannya berusaha tiap-tiap hari mengasi penghulunya 3 guis. Saya tak tahu guis apa, boleh jadi jenis mata wang, boleh jadi ambil kamu 3 keping duit. Maknanya salah seorang daripada keduanya mengasi seperti disuruh penghulunya, tiadalah lebih daripadanya. Ada orang dia bagi, tuan dia bagi, contohnya duit ke ataupun buatkan apa, buat apa-apa ke, maka dia pun buatlah. Dia pun buat dan dia bagi mengikut kehendak tuan dia. Dan seorangnya pula mengasi seperti yang disuruh penghulunya, serta serta mengasi hadiah buahan dan yang lainnya kepada penghulunya. Pihak kejap nak minum air. Maka dikatakan bahawa ada yang tuan dia bagi, contohnya duit lah ataupun sesuatu benda untuk mendapatkan kehendak tuan dia. Tuan dia kata nanti kamu balik bagi aku macam ni, macam ni. Jadi ada seorang tu dia bagi sebagaimana tuan dia nak. Tapi ada yang seorang lagi dia bagi sebagaimana tuan dia nak, kemudian dia bagi hadiah pula. Dia bagi hadiah pula lebih daripada tuan dia kehendaki. Dan yang lainnya kepada penghulunya, maka hamba yang kemudian itu, kemudian ini diharap dapat disukai penghulunya daripada yang dahulu itu, kerana mengasi disuruh penghulunya, takut daripada azab. Jadi hamba yang kedua tadi dia beri lebih, dia bagi ikut kehendak dia, kemudian dia bagi lagi hadiah. Maka yang bagi lagi hadiah tadi, dia telah tunaikan kehendak tuan dia supaya tuan dia tak marah dia, tak azab dia, tak pukul dia. Dan yang keduanya mengasi, ia akan takut muka serta berharap dapat suka penghulunya. Dia kata yang pertama dia ikut tuan dia supaya tuan dia tidak marah dia, tidak azabkan dia. Tetapi yang kedua dia bagi ikut kehendak dia, tuan dia, supaya tuan dia tidak marah dan juga tuan dia kasih lagi pada dia sebab ada lagi hadiah, tambah lagi rezeki, beri buah lagi kepada tuan dia dan sebagainya. Maka itu gambaran kita buat yang wajib itu kehendak Allah. Tapi kita buat yang lebih lagi ibadat sunat, itu menyebabkan Allah Ta'ala kasih pada kita. Maka dikatakan bahawa menjadikan Allah Ta'ala wajib berbuat ibadat itu kerana mengetahui ia daripada mereka itu lemah. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kita supaya mengerjakan ibadat wajib. Disuruh kita semayang 5 waktu sehari semalam. Disuruh kita semayang ibadat wajib. Ada harta, disuruh kita keluar zakat. Sampai bulan Ramadan disuruh kita berpuasa. Ini wajib. Apa makna wajib? Makna wajib ulama menyatakan bahawa ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tawkihi. Dikatakan bahawa dapat pahala orang yang melakukannya dan akan diazab orang yang meninggalkannya. Tapi kalau ibadat sunat, ibadat sunat dikatakan ma yusabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tawkihi. Buat dapat pahala tapi tidak diazab kalau dia meninggalkannya. Hanya lebih afdal dia melaksanakannya. Maka Allah Ta'ala tahu keadaan kita ini lemah. Lemah, lalulah Allah Ta'ala suruh kita ini mengerjakan ibadat. Dan Allah Ta'ala tentukan ini ibadat wajib, ini ibadat sunat. Ibadat wajib, ibadat sunat. Allah Ta'ala tahu mana ibadat wajib. Bila Allah Ta'ala tentukan ibadat wajib, semua mampu buat, boleh buat belaka. Maknanya dia kata saya tak nak puasa, Allah budak saja satu boleh puasa. Maknanya saya ini tak boleh nak semayang, puasa tak nak, budak-budak lain pun boleh sembahyang. Masalahnya atas kita. Allah Ta'ala dah tentu dah, padang-padang dah dengan kita. Adapun yang uzur itu tidak dapat dinafikan lah. Itu nadir, benda yang jarang sangat. Yang uzur tidak boleh puasa, yang uzur tidak boleh sembahyang berdiri, itu jarang-jarang. Tapi Allah Ta'ala tentukan yang wajib seperti ibadat sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, memang orang itu layak untuk menunaikan dia. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala tahu hamba aku ini lemah, kata Allah. Allah Ta'ala tengok hamba ini lemah, lalu Allah Ta'ala wajibkan. Ada yang wajib, nasib baik tidak diwajibkan sembahyang tahajud.
kalau diwajibkan sembahyang tahajud berat buat kita. Ah ha, maknanya yang boleh bangun sembahyang tahajud tu alhamdulillah. Ah ha, maknanya tapi nak beritahu bagaimana ah ha, kalaulah diwajibkan sembahyang tahajud itu. Tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahawa tahajud itu wajib atas dirinya tetapi sunat kepada umatnya. Maknanya Allah Taala beri kelebihan, keistimewaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehinggakan Rasulullah ini wajib bagi dirinya sembahyang tahajud. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala beri ibadat yang wajib kepada kita tadi dalam keadaan Allah Ta'ala tahu lemahnya kita. Lemah dan tiada suka mereka itu, dan tiada suka, kadang-kadang tidak suka nak buat. Ah ha, saya nak keluar zakat, malah nak sembahyang. Kalau kata rasa malah nak sembahyang, memang malah belaka, tak ada orang rajin pun nak sembahyang. Tapi bila dia cuba, orang terkandung kata tebang. Maknanya tebang juga, pasir juga. Lama-lama dia jadi sedap dah sembahyang. Tapi kalau orang tu memang dia tidak biasa sembahyang, dia nak sembahyang memang rasa berat. Allah beratnya nak sembahyang subuh. Berat macam mana? Berat macam kita pasir sembahyang dah subuh, berat nak sembahyang malam. Payahnya nak semayang malam. Ha, begitulah orang yang payah nak semayang. Dia tak biasa semayang, nak semayang subuh. Lalu malah tak malah dia kena semayang. Pada periode awal ni kadang-kadang rasa berat nak semayang. Ah ha, berat nak semayang. Lalu dia cuba semayang juga. Lawan juga. Malah, macam mana pun dia semayang juga. Lama-lama dia tak semayang, rasa tak sedar. Kalau tak semayang, hatinya rasa gelisah. Ha, sudah baik. Semayang juga, lewat waktu tapi maknanya sudah semayang. Lalu dia kena tebang pula yang kedua, ataupun dia kena lawan pula. Daripada lewat waktu, pergi awal waktu pula. Kerana Nabi dah sebut dah awal waktu ini afdal. Maknanya as-salatu ala waktiha, maknanya as-salatu fi awwali waktiha, as-salatu ala mawakitiha. Itu semua hadis yang menunjukkan semayang pada awal waktu. Jadi kena semayang waktu, awal waktu pula. Dia awal-awal waktu kadang-kadang dia semangat masuk bang orang azan terus semayang. Tapi semayang rumah pula, dah semayang masjid. Allah, Masya Allah. Jadi kadang nak beritahu terus semayang berjemaah. Lawan juga semayang berjemaah. Ha, pastikan kalau boleh 5 waktu sehari semalam tu semayang berjemaah. Kerana Nabi SAW bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bisaba'i wa isyirina darajah. Sesungguhnya sembahyang berjemaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri itu sebanyak 27 kali ganda. Lalulah ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Ummi Makhdum. Dia ini tukang azan Rasulullah ataupun dia panggil muazzin. Orang kita panggil Tok Bilal. Ambil daripada nama Bilal ibn Rabah. Sebenarnya orang laung azan ni dipanggil muazzin. Ah ha, muazzin. Jadi bila muazzin ni orang yang melawangkan azan. Tapi oleh kerana masyhur nama tukang laung azan nama Bilal, maka dipanggil Bilal. Kemudian biasanya orang-orang tua je lalu dipanggil Tok Bilal. Lalu orang muda dah semangat nak jadi Tok Bilal. Ah ha, maknanya maka tak apalah yang tak, kalau tak semangat kita panggil dia Abang Bilal. Jadi nak beritahu dalam keadaan macam itu dia suruh sembahyang. Suruh sembahyang berjemaah, maka sembahyanglah berjemaah. Awal waktu sembahyang berjemaah, maka sedikit demi sedikit memperbaiki diri kita agar kita menjadi orang yang mengerjakan sembahyang. Sehinggalah lepas sembahyang fardu berjemaah kita baiki lagi sehinggalah kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat sehingga dikatakan la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, sehinggalah hamba itu sentiasa dia mendekatkan diri kepada aku dalam keadaan dia itu mengerjakan ibadat sunat hatta uhibbahu, sehingga Allah Taala kasih kepadanya. Maka untunglah bagi seorang tadi yang dapat mengekalkan ibadat sunat tadi. Lalulah dengan ibadat sunat dia kekal, ibadat wajib dia kekal, maka untunglah kita ini dapat mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalulah dikatakan tak suka wa amal ibadat, memang rasa lemah, memang tidak suka. Tidak suka itu peringkat awal. Ha, peringkat awal memang tidak suka. Jadi bila kita tak suka rasa berat sembahyang. Sembahyang ni ringan ke? Sembahyang ni berat. Allah Taala berfirman, inna halakabiratun illa alal khashiin. Sesungguhnya sembahyang itu berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk sembahyangnya kepada Allah. Jadi kalau dia sembahyang sudah khusyuk sembahyang, sudah sedap sembahyang, maka sembahyang itu menjadi ringan.
Tiba-tiba ada orang badui hok nakal. Sahabat Nabi ada gak hok nakal. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, nak tanya sikit, mana gak sedap nikah dengan semayang? Maknanya dia tanya soalan gitu lah. Dia kata, mana gak sedap nikah dengan semayang? Oh, Nabi mengatakan, kamu tidak rasa nikmat semayang. Kalau kamu rasa nikmat semayang, maknanya nikmat semayang lebih lazat lagi, lebih nikmat lagi daripada nikmat segala-galanya. Baik, maka dikatakan bahawa dalam keadaan tidak suka mengerjakan ibadat tadi, maka maka diwajibkan suatu yang wajib atas mereka itu. Allah Ta'ala tahu dah ada yang tidak suka, ada yang lemah, Allah Ta'ala wajibkan. Sebab apa wajib? Sebab wajib kena buat. Bila kata wajib ini mesti kena buat. Kalau tidak buat berdosa. Sebab ini wajib buat. Kadang-kadang kita duk fikir, oh ni semayang wajib buat juga. Tapi kalau semayang sunat, sunat je. Maknanya kadang kita buat tidak semangat saja. Sedangkan sunat wajib itu jalan ubudiyah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diwajibkan suatu yang wajib atas mereka itu. Kerana jika tiada diwajibkan atas mereka itu, hanya disuruh memilih, tiadalah banyak memperbuat mereka itu akan dia. Kalau Allah Ta'ala tidak wajibkan ibadat yang wajib, Allah Ta'ala tak wajibkan ibadat yang wajib, dan Allah Ta'ala beri pilih yang mana satu kehendak kita, idaman kalbu, nak tidur nak bangun, nak sembahyang ke nak tidur, nak makan ke nak sembahyang, nak bermain ke nak sembahyang. Maknanya diberi pilihan. Oh, nasihat ramai yang tak buat. Maknanya ramai yang tidak buat. Kalau rasa mengantuk sedikit, memang tak bangunlah sembahyang. Kalau subuh, memang tak bangunlah. Sebab beri pilihan. Tapi Allah Ta'ala sudah tahu kebaikan sembahyang itu kembali kepada kita semua. Kita sembahyang memberi kebaikan kepada kita dari segi kesihatan, dari segi akal, dari segi maknanya ketenangan hati. Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Dan Allah Ta'ala nak bezakan orang beriman dengan orang yang kafir ini bagaimana. Di antaranya mengerjakan sembahyang. Afaku bainana wa baina kufri tauku salah. Beza di antara kita. Kita ini orang yang beriman dan juga orang kafir adalah meninggalkan sembahyang. Jadi orang yang beriman wajib mengerjakan sembahyang dan Allah Ta'ala wajibkan. Dan Allah Ta'ala maha mengetahui, kalau diberi pilihan nak buat ke tak mau buat, nascaya sedikit saja yang melaksanakannya ataupun ramai yang meninggalkannya. Dan sebenarnya diwajibkan atas mereka itu sebab Allah Ta'ala wajibkan sembahyang 5 waktu sehari semalam, supaya dimasukkan mereka itu ke dalam syurga. Supaya Allah Ta'ala nak masukkan dia dalam syurga. Kerana bila orang itu beramal dengan amal yang soleh, Allah Ta'ala akan kasih kepada dia. Allah Ta'ala akan memberi rahmat kepada dia. Dan bila dia beramal, dia akan dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi bila dia dekat dengan Allah Ta'ala, dia akan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, menyebabkan Allah Ta'ala kasih. Bila kasih, ke mana tempatnya? Bila kasih, syurgalah di tempatnya. Tetapi kalau dia tidak sembahyang, dia meninggalkan ibadat yang wajib, nanti dia akan melakukan maksiat. Bila melakukan maksiat, nanti Allah Ta'ala akan marah, tidak suka padanya. Bila tidak suka, akan menyebabkan dia masuk di dalam neraka. Lalu kasih Allah Ta'ala pada kita, Allah Ta'ala nak suruh kita ni masuk dalam syurga yang Allah Ta'ala sediakan itu kepada orang-orang yang beriman, lalulah disuruh ibadat. Kalau tidak beribadat, apa beza dengan orang kafir? Kalau tak sembahyang, dia beritahu apa beza. Maknanya, kalau orang tu tidak sembahyang, apa bezanya? Jadi bezanya di antaranya orang beriman dengan orang tidak beriman, orang beriman itu sujud pada Allah. Sampai waktu sembahyang, dia pergi sembahyang. Kalau dia tidak pergi sembahyang, dengan pakaian pun lebih kurang, cakap pun lebih kurang, warna rambut pun lebih kurang, maknanya gaya hidup pun lebih kurang. Jadi tidak ada beza di antara orang yang beriman dengan orang yang kafirin. Jadi dikatakan bahawa Allah Ta'ala wajibkan ibadat tadi, ibadat yang wajib, nak menunjukkan ini orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya, Allah Ta'ala ingin masukkan orang itu di dalam syurga. Lalu kita ini kena sembahyang. Jangan kita ini tidak sembahyang tapi kita berangan, oh kalau mati masuk syurga. Masuk syurga guana tak sembahyang? Mesti kena sembahyang. Mesti kena sembahyang. Oh, sembahyang banyak-banyak boleh masuk syurga. Tak, kita masuk syurga bukan sembahyang kita.
Kita masuk syurga bukan kerana sembahyang kita, tapi kita masuk syurga kerana Allah Ta'ala kasih kita. Sembahyang itu menyebabkan kasih. Sebab tu Allah Ta'ala mengatakan hatta uhibbahu, sehingga aku kasih padanya. Maknanya kalau sabit sembahyang nak masuk syurga, tak pada. Ibadat kita ini sedikit, sembahyang kita ini banyak lalai kepada Allah Ta'ala. Sembahyang kita pun kadang tidak sempurna, ibadat sunat pun kita kurang. Tapi kita mengharapkan Allah Ta'ala itu kasih kepada kita. Bila kasih menyebabkan seorang itu dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka seolah-olahnya ditarik mereka itu ke dalamnya, ke dalam syurga dengan rantai yang wajib, dengan rantai kewajipan Allah. Maknanya apa-apa yang Allah Ta'ala wajibkan. Jadi bila kita laksanakan kewajipan Allah, menyebabkan seseorang itu boleh masuk syurga dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita orang yang beriman tak boleh tinggal dah yang wajib. Maknanya setiap saat sampai saja kita balik, setiap waktu yang dipadukan pada kita, kita wajib tunaikan. Tapi bagaimana orang yang meninggalkannya? Orang yang meninggalkannya mengikut pandangan mazhab kita Syafi'i, kena mengqadakan balik. Sembahyang kena qada balik, puasa kena qada balik. Bahkan zakat dia tak bayar, lama tak bayar, tiba-tiba dapat tahu, itu pun kena qada balik. Sebagai hamba Allah, yang wajib mesti ditunaikan. Tidak boleh kita tinggalkan yang wajib tadi. Ketahui oleh kamu bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui lemah hambanya. Allah Ta'ala tahu lemah hambanya, setengah mereka itu dan kuat setengahnya. Ada setengah tu lemah, setengah tu kuat. Jadi Allah Ta'ala kasih orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin yang lemah. Allah Ta'ala kasih. Jadi macam mana Allah Ta'ala kasih orang mukmin yang kuat? Orang mukmin yang kuat yang macam mana? Yang angkat berat, yang tubuh tu kasar-kasar gitu. Hak tu. Dah, bukan yang tu. Yang tu angkat berat boleh 30 kilo. Cuba angkat takbir 4 rakaat. Allah, berat menanang rasanya. Jadi nak beritahu, yang kuat itu adalah orang yang kuat imannya, kuat hatinya bergantung dengan Allah, yang boleh mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada orang kuat, ada orang lemah. Lemah dari segi ibadat dia lemah. Ada yang kuat, mana dari segi ibadatnya kuat. Kadang-kadang ada orang tubuh kuat, ibadat lemah. Ada orang nampak tubuh lemah, ibadat kuat. Masya Allah. Ada tu salah seorang daripada guru saya ni, dia tua dah. Umur dia lebih kurang dalam 70 lebih. Begitulah. Kalau kita kata ustaz, mari kita lumba lari, saya rasa menang saya. Kalau lumba lari, maknanya tempat dia jalan dah roh dah maknanya. Angkat-angkat berat pun jarang dah dia angkat berat. Maknanya nak menyakup-menyakup pun darah saja. Tapi kalau dia semayang sunat, Masya Allah, semayang duha 8 rakaat, maknanya semayang sunat rawatib, habis mayang sunat dia buat. Kita habis mayang sunat tinggal. Maknanya, jadi nak beritahu, kadang-kadang tenaga tu darah saja, tapi ibadat kuat. Ada seorang ulama, dia sudah uzur dah dia. Darah saja, bila nak semayang orang piping dia. Tapi bila dia angkat takbir, dia baca Quran, lama dia baca Quran, yang menggigil orang yang sehat duduk belakang gigil, lama bila nak sujud tahu. Maknanya kadang-kadang lemah tubuh badan, tapi iman kuat. Tubuh iman dia kuat, ibadat dia kuat. Tapi kadang-kadang orang komen gagah hari, maknanya jalan komen kuat lagi. Orang tengok, oh tegap tubuh orang ni, mayat terawih ketuk mana. Pada lutut ketuk. Tawabah esok nak mayang 8 rakaat, malah mayang 20 rakaat. Tak padang tubuh besar, mana beritahu. Maka dikatakan bahawa orang yang kuat iman ini ada setengah kuat, ada setengah lemah. Kuat itu kuat iman, ada setengah lemah, lemah iman tadi. Maka diwajibkan suatu yang wajib atas mereka itu. Maka diwajibkan satu yang wajib seperti semayang dan sebagainya, dan menyatakan yang haram pada mereka itu, dan menyatakan yang haram untuk ditinggalkan. Yang haram kena tinggal. Jadi kalau yang lemah buat yang wajib, tapi dengan syarat yang haram kena tinggal. Maknanya janganlah, kita dah lemah bagi ibadat, yang haram pun kita sapu juga, mana boleh. Maknanya, maka dikatakan bahawa yang wajib tadi, laksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Maka yang lemah mengerjakan mereka itu yang wajib sahaja. Kalau lemah mengerjakan tadi hak sunat, kerja hak wajib saja dan meninggalkan mereka itu yang haram. Kalau dia lemah nak buat ibadat sunat, pastikan jangan banyak buat perkara yang haram ataupun tinggalkan perkara yang haram. Kalau dia buat perkara yang wajib, dia lemah nak buat ibadat sunat yang banyak-banyak, dia lemah, maka buat yang wajib, yang haram ditinggalkan. Jangan yang haram kita ambil juga.
Dan tiada pada hati mereka itu dapat suka buat ibadat sunat kalau dia tak apa suka buat ibadat sunat ataupun lemah nak buat ibadat sunat. Maka kata pengarang kitab kita ini, buat yang wajib tinggal yang haram. Dah sunat kita tak buat dah, yang haram tu tinggal. Maknanya dan yang kuat mereka itu memperbuat yang wajib. Ini yang kuat, yang kuat iman tadi, buat yang wajib serta yang sunat, buat yang wajib, buat yang sunat serta yang sunat, dan meninggalkan yang haram, kemudian yang haram pula yang tinggalkan, serta yang makruh dan juga perkara yang dimakruhkan tinggalkan. Ini orang yang kuat. Orang yang kuat dia buat yang wajib, kemudian dia tambah lagi yang sunat, kemudian yang haram dia tidak buat, kemudian dia meninggalkan yang makruh. Ini orang yang betul-betul kuat imannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tengoklah, dan orang mana kita ni pasal kejap kuat kejap lemah. Maknanya pasal ingat telefon je kena cas bateri, kita kena cas juga. Maknanya kadang-kadang hari kita kuat, kau main rajin, kalau bulan Ramadan tu memang kuat. Siap tanya berapa kali khatam. Kalau orang tu tak apa nak jawab, dia khabar dah dia, saya tak banyak mana, 3 kali je khatam. Masa tu semangat, bangun semayang malam raja semangat. Habis bulan Ramadan, masuk bulan raya, bulan Syawal, ia dorok mula. Orang tengah tu kata mepes preh. Maknanya mayang pun dorok dah nak semayang. Allah, Masya Allah. Jadi nak beritahu, kita ini kadang sunat boleh buat, kadang sunat tinggal. Tak apa, yang paling penting buat dulu, latih. Maknanya ada setengah ulama dia suruh kita memperbagaikan. Kalau kita ini tidak mahu sembahyang sunat rawatib, letih dan sebagainya, ambil berzikir ataupun balik baca Quran, boleh memperbagaikan ibadat-ibadat sunat. Dan dilarang juga kalau kita ini rajin, sangat-sangat rajin. Orang Terengganu kata rajin tu lalu. Maknanya dia sembahyang. Maknanya itu dilarang, kena ada rehat juga. Kerana ada sahabat yang dibuat amal ibadat-ibadat banyak, siapa dia tinggal anak dia, siapa dia tinggal isteri dia, lalu isterinya mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panggil dia, Rasulullah kata, pada diri kamu ada hak kamu, mana ada masa tidur, ada masa makan, pada anak kamu ada hak dia, pada isteri kamu ada hak. Jadi Nabi suruh dia ini buat dalam keadaan janganlah melampaui batas, bahkan disuruh sederhana, khairu umuri awsatiha, sebaik-baik perkara lah pertengahan. Dalam satu hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dikasihi oleh Allah Taala adalah amalan yang sedikit tetapi berterusan. Jangan banyak-banyak sangat. Tak salah nak cerita pengalaman. Pernah dahulu masuk bulan Ramadan kita bersemangat. Bila bersemangat saja kita baca Quran, tak tidur malam 3 hari 3 malam, esokkan demam 3 hari tak puasa. Maknanya 3 hari pula tak puasa, makan ubat demam. Maknanya salah, rupanya salah cara macam tu. Kadang-kadang kita semangat dah lalu sangat. Jadi kena juga ada kaedah-kaedah dia. Sebab itu Nabi larang. Ada sahabat dia kata, saya kalau dia tengok Nabi, dia tanya Siti Aisyah, bagaimana ibadah Rasulullah? Lalulah Aisyah pun cerita, Rasulullah macam ni. Dia kata Rasulullah yang sudah dijamin syurga pun buat amal ibadat banyak, kita yang tak ada jaminan syurga ni patutnya kena lebih lagi buat amal ibadat. Lalu dia kata, saya ini nak berjaga tambah tidur, saya ini nak puasa tambah buka. Maknanya dia ni naik semangat dah. Jadi waktu nak berjaga, lepas tu dia kata, saya ni ada anak isteri nak tinggal, anak isteri nak beribadat. Tapi Nabi marah. Nabi kata, kamu ke yang kata macam ni? Faman ghariba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnah aku, maka bukan daripada golongan aku. Maka disuruh kita melakukan amal ibadah, buat juga yang wajib, buat yang sunat, tinggal yang makruh, tinggal yang haram. Ini orang yang kuat imannya di sisi Allah Ta'ala. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang dikuatkan iman oleh Allah, dan moga-moga kita nanti boleh buat ibadat sunat. Ibadat sunat. Yang ibadat wajib tak penuh, kena penuhkan dahulu. Kadang-kadang tak penuh je, 1 hari 2 je, ambil garisa je. Maknanya kena penuh juga, penuh dahulu. Lepas sudah itu, lepas dah penuh, baiki lagi, tambah lagi awal waktu berjemaah, sehinggalah kita semayang sunat rawatib. Kalau ada yang qada yang dahulu, kita qada balik agar Allah Ta'ala menerima amal ibadat kita kepada Allah.
syahadat. Ini tajuk baru. Hendaklah kamu itu bersungguh pada kamu itu dan ilmu. Hendaklah kamu itu bersungguh pada kamu itu dalam bab ilmu. Bab ilmu ni kena bersungguh. Kerana kita ini tidak boleh lekang daripada ilmu. Tak boleh kita ini beribadat tanpa ilmu. Tak boleh juga kita ni ada ilmu tak beribadat pun tidak boleh. Nak minum air pulak kali lagi. Kalau TV tu ibarat iklan lah maknanya. Baik, maka dikatakan bahawa kita ini disuruh agar belajar ilmu. Kerana ibadat mesti berdasarkan ilmu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan ilmu itu adalah imam, amal itu adalah makmum. Maknanya ilmu duduk depan, amal duduk belakang. Maka kena belajar ilmu, kena beramal. Jangan beramal tanpa ilmu. Kadang-kadang dia beramal saja, umpama dia berzikir, tidak dapat dinafikan zikir itu bagus. Dan saya pun juga mengamalkan zikir-zikir tertentu. Zikir ini bagus. Tetapi kalau zikir semata-mata tidak belajar ilmu, tidak ada manfaat juga. Kerana Syekh Yusuf Al-Hasani ada mengatakan az-zikru bila ilmin ya la yanfa'. Berzikir tanpa ilmu itu tak ada manfaat. Maka kenalah amal. Zikir itu sebahagian daripada amal. Tapi bila beramal mesti kena ada ilmu. Maka katanya ulama, kalau tak silapnya Imam Syafi'i katanya, beramal tanpa ilmu itu gila, berilmu tanpa amal itu sia-sia. Maka hendaklah kita belajar ilmu, dan belajar ilmu itu kena bersungguh-sungguh. Orang-orang dahulu dia sanggup pergi 10 kilo berjalan kaki sehari semalam. Kadang-kadang pergi ke sana ambil belajar Fatihah saja. Ada belajar, kadang-kadang belajar lama mereka belajar. Kadang-kadang mereka sanggup tinggal. Tinggal ke kampung halaman mereka belajar. Kata ulama, orang yang belajar 10 tahun tu baru sikit, tak lama mana. Maknanya kita belajar 10 hari pun rasa lama dah. Jadi nak beritahu, orang-orang dahulu belajar sungguh-sungguh. Maka dikatakan bersungguh-sungguh dalam bab ilmu. Baik. Ya, maka tujuan apa? Tujuan mengelokkan amal. Satu lagi nak tanya, ilmu kita belajar tujuan apa? Ada orang belajar tujuannya nak suruh orang kata dia alim. Ini pun sia-sia juga belajar. Ada orang kata dia belajar nanti dia boleh berdebat mematikan hujah orang lain. Ataupun dia belajar nanti orang akan kenang ke dia. Orang akan tengok, oh aku tak suka mu, leni mu jadi hebat tau. Baru dia tahu aku siapa. Kalau niat macam tu tidak ada manfaat juga. Nak tanya si belajar ni tujuan apa? Tujuan apa kita belajar? Tujuan kita belajar ni adalah untuk mencari redha Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala kasih kepada orang yang belajar. Kemudian kita memperbaiki diri kita agar kita ini mendapat keredaan Allah Ta'ala. Maka kita kena pergi belajar. Bahkan Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas orang yang beriman, orang Islam. Maka belajar menuntut ilmu tadi. Maka menuntut ilmu tadi kena bersungguh-sungguh. Innama ilmu bita'allum. Ilmu itu kena belajar. Bukan main potostik-potostik je. Kena belajar. Kena ada guru. Kena belajar dengan guru tadi. Orang kata kena talaki. Kena menadah dan sebagainya. Maka dikatakan bahawa satunya ilmu tauhid. Yang pertama ilmu tauhid. Dia termasuk juga dengan yang perkara yang berkaitan dengan hakikat. Dan keduanya ilmu syarak, yang berkaitan dengan ilmu fiqah, yang dikatakan juga ilmu syariat. Jadi syariat dan hakikat tidak dapat dipisahkan. Zahir dan batin mesti kita belajar. Kerana orang yang semata-mata padanya ilmu tauhid, dia hanya belajar ilmu tauhid semata-mata melihat ia tiada memiliki makhluk itu, maka dia belajar tauhid. Kadang-kadang bagus juga orang ni belajar tauhid bagus, tapi dia tengok makhluk saja. Dia tengok makhluk, dia tengok makhluk saja sampai dia pun tidak mau berusaha. Buat benda makan ubat. Kalau Tuhan wih sehat, sehat kok. Dah wih sehat, dah wih sehat kok. Dah makan ubat. Ini main tauhid semata-mata. Bukan gitu saja. Lepas tu nak beritahu, bila kena ke orang, itulah takdir Tuhan. Mana bila kena ke dia, orang buat kianat ke saya tu. Bila kena ke dia. Jadi nak beritahu, bila orang tu belajar tauhid, dia kadang-kadang dia sudah tidak melihat lagi makhluk. Makhluk juga kena lihat. Sebab kita ini di dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, dia kena ada syariat, dia kena ada hakikat. Kalau orang itu nak katanya, dia kata kalau kita ini syariat kita ini, umpama orang Qadariyah.
hakikat kita ini umpama orang Jabariyah. Apa maksudnya? Orang Qadariyah ini dia pegang pada usaha. Eh, kalau mu tak makan ubat, kalau mu tak makan ubat, maknanya tak akan sembuh. Dia pegang begitu. Dia tak ada, maknanya zahir, dia pegang zahir semata-mata. Orang Jabariyah dia tegang, dia pegang batin semata-mata. Makan ubat tak makan ubat supaya je kalau Allah Taala nak sembuh sembuh, tak makan ubat pun sembuh. Itu yang batuk tak reti reti tu. Maknanya jadi nak beritahu dia pegang, maknanya dia pegang. Maknanya dia pegang hak batin saja. Itu daripada Allah Taala. Kita orang yang berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, dia kena pegang dua. Yang pertama pegang yang syariat. Syariat dia apa? Syariat dia mesti kena makan ubat. Ubat itu syariat saja. Mesti kena makan ubat. Kemudian kena ada hakikat. Hakikatnya bukan ubat yang menyembuhkannya. Walaupun kita beli ubat, ubat batuk tu 500 riyal sutik. Contohnya, sekali makan molek-molek ada, hilang sekali batuk. Batuk kat setahun dah. Ini contoh je. Beli kuat Allah. Ada kalau sabit, kalau tak sabit makan ubat ni tak sehat katanya. Itu berpegang pada ubat. Kalau pegangan hatinya begitu, dia boleh jatuh syirik. Maka dia kena ada dua, hakikat dan juga syariat. Hakikat dia macam mana? Hakikat dia ini mestilah kita kena belajar. Kemudian kita ini kena pegang. Kalau bagi ubat kita pegang, kena makan ubat. Kalau sakit itu, lepas tu bila sembuh, bukan ubat yang menyembuh, yang menyembuhkan itu Allah. Itu hakikatnya Allah Ta'ala belaka pergi. Maka dikatakan bahawa jangan belajar tauhid semata-mata, kena belajar fiqh. Jangan belajar fiqh semata-mata, kena belajar tauhid. Jangan belajar tauhid fiqh semata-mata, kena belajar tasawuf. Kena belajar belaka itu. Baik. Lalu dikatakan bahawa tiada melihat kepada hakikat, maka jadilah binasa kalau pegang ilmu syariat. Dan tiada melihat ia kepada zahir syarak. Kerana orang yang semata-mata padanya ilmu tauhid, melihat ia tiada memilik makhluk. Jadi orang yang pegang tauhid, dia akan tak ada berkaitan dengan makhluk. Tak ada kena-kena dengan obat, tak ada kena-kena dengan usaha. Ini bahaya sebenarnya, dia pegang macam tu. Dan tiada melihat ia kepada zahir syarak, dan dia tidak melihat kepada zahir syarak. Maknanya dia sudah tidak mau usaha. Bagi dia kalau makan ubat atau makan ubat pun tak ada guna juga, sebab Allah Ta'ala tentu belaka. Bahkan yang lebih teruk lagi, dia kata kita tak perlu semayang. Kalau semayang pun Tuhan nak masuk neraka, neraka juga. Dia kata, oh ni Masya Allah, ni lagi berat. Ikut Allah Ta'ala takdir dah. Kalau Allah Ta'ala nak takdir ahli neraka semayang banyak-banyak, masuk neraka juga. Dia kata gitu. Padang awak ke mana ni orang gini? Maknanya yang kali kabur ke dia, jangan makan-makan. Kalau Tuhan nak takdir dia kenyang tak makan pun kenyang, maka jangan wui makan. Boleh tahu? Maknanya, maka dikatakan dia pegang syarak semata-mata, maka jatuhlah dia ke dalam laut zindiqah, menjadi kafir zindiq. Ini jadi syirik kepada Allah Ta'ala. Jadilah binasa halnya, maka binasalah keadaan dia, boleh binasa imannya. Dan orang yang semata-mata pada ilmu syarak, semata-mata ilmu syarak saja, itu melihat dia pada zahir, tiada melihat dia kepada hakikat. Tengok pada syarak semata-mata saja. Maknanya air kalau tidak usaha, macam mana kita? Maka usaha, usaha berjaya. Bila berjaya, ini sabit usaha, usaha kita semata-mata. Lupa kepada Allah Ta'ala. Ini pun bahaya juga. Kenapa? Kerana berpegang kepada syarak. Melihat kepada zahir saja. Maka lupa dia, tiada melihat kepada hakikat, maka jadilah binasa halnya. Dan yang sempurna itu bahawa adalah dengan ilmu hakikat muayyidan. Ilmu hakikat ini dikuatkan. Dan juga ilmu syariat muqayyadan, diikat. Maknanya kita ikat dengan ilmu syariat dan juga hakikat zahir dan batin. Maknanya kena ada juga hakikat. Jadi ilmu ilmu yang berkaitan dengan tauhid tasawuf, itu pun kita kena belajar. Ilmu yang berkaitan dengan fiqh, kita pun kena belajar. Maka kena tengok juga zahir dan batin. Maknanya, dan adalah ia antara keduanya itu bersama-sama diambil, setengah hakikat dan setengah syariat. Belajar belah kedua-dua. Hakikat pun belajar, syariat pun belajar. Maknanya, tapi ingat, jangan belajar syariat yang yang pelik-pelik. Alik lang lang he. Hakikat alik di mana? Lang di mana? Allah. Maknanya, paduan air dah lepas hari. Saya nak beritahu, dah faham lah. Seorang mari jumpa saya, ustaz nak tanya saya. Alik ngeba mana dulu? Oh, alik ngeba dulu alik. Ustaz tahu mana dulu alik? Tengok dah dalam buku ikhok. Abah ta'a dulu. Maknanya, rupanya dia nak masuk lain. Allahu'alam, kita tak perlu bahas yang dalam-dalam macam itu.
Mungkin bukan bukan tahap kita, tapi nak beritahu bagi orang awam macam kita ini, kita kena belajar ilmu fardhu ain biar lepas dulu. Ilmu fardhu ain ni dia termasuk tauhid fiqh tasawuf. Tauhid fiqh tasawuf. Maknanya dikatakan bahawa tauhid itu biar kita belajar ilmu tauhid sampai kita dapat jauhkan diri kita daripada syirik kepada Allah. Kita belajar fiqh supaya kita dapat maknanya mengelokkan amal ibadat. Kita belajar tasawuf supaya melahirkan akhlak yang mulia. Tapi tauhid fiqh tasawuf kita tidak boleh tinggalkan dia. Maka tidak dapat tidak seseorang itu hendaklah dia ini belajar ilmu kedua-dua tadi, zahir dan batin ataupun syariat dan hakikat. Dan adalah ia antara keduanya bersamaan, setengahnya hakikat dan setengahnya syariat. Maka orang yang berdiri kepada zahir syarak sahaja, tiada padanya hakikat, ditakuti jatuh dalam syirik dan menduakan Allah Ta'ala. Dan orang yang semata-mata hakikat dengan tiada ilmu syarak itu, tiadalah boleh sampai pekerjaan. Maka maqam ahli hidayah itu pada suatu antara keduanya seperti keluar air susu daripada antara darah dan kencing, yang senya sebagus-bagus air susu itu diminum, orang yang minum mereka itu akan dia. Maka air susu sebenarnya antara darah dan juga najis, maka keluar tuan. Maka di antaranya kita kena ada pegangan kita syariat dan juga hakikat. Jadi ahli sunnah wal jamaah keluar di antara qadariyah dan jabariyah, maka lahirnya ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam.